masjid, musola, tempat pendidikan, pesantren. Kenapa ini kita berikan? Karena setiap saya ke kampung, masuk ke desa, yang namanya sengketa lahan, sengketa tanah itu ada di mana-mana. Ada masjid besar, tidak usah saya sebutkan masjidnya apa. Bertahun-tahun masjid sudah berdiri, tidak ada masalah. Tetapi menjadi masalah setelah tanah, karena ini tanahnya di pusat kota. Setelah tanah di situ harganya per meter 120 juta.